Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja, cuman ada di HSR Wheel. Gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Kalimalang, namanya Street Race. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau mau fitting-fitting velg, secara gratis langsung datang aja ke sini. Nih, di follow Instagramnya ya. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini tuh gue lagi ada di Sidoarjo dan gue akan coba mereview salah satu mobil-mobil customer kita yang ada di daerah Sidoarjo. Ya, untuk yang pertama udah jelas nih, samping gue udah ada Honda Freed. Apa kabar pak? Alhamdulillah sehat. Dengan pak siapa? Dengan om sama om? Wawan. Om Wawan, waduh gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sama dong kalau gitu. Om. Yes. Makasih. Oh iya, sama-sama. Okay. Udah, karena udah makasih berarti videonya udah selesai. Belum ya. Makasih, maksudnya makasih udah percayain HSR untuk okay. Kaki-kakinya untuk velgnya. Om Maman, aku mau tanya, Om Maman kenapa pilih mobil Honda Freed? Yang pertama, mobilitas untuk keluarganya oke. Irit, tahan banting. Kemudian nggak lekang oleh waktu deh untuk modelnya. Tak lekang oleh waktu. Oke. Okay. Karena kalau misalnya Freed ini kan biasanya kebanyakan yang pakai ibu-ibu. Ibu-ibu untuk yang standar. Oh sedap. Gua ibu-ibu demen untuk nih. Yang standar. Gua demen nih. Ya. Benar. Untuk laki-laki boleh dong, nakal-nakal dikit kan enggak masalah. Nakal-nakal dikitnya tapi dimodifikasi mobil ya. Korek. Yoi, betul. Oke. Terus apa aja Om Awan yang udah dimodif dari mobil Om Awan ini? Sementara masih di lampu, kalau mesin cuma main porting dikit-dikit aja. Oh, sih. Oh, porting polis? Enggak banyak, iya. Berarti dari bagian sektor engine udah di porting polis? Iya, itu berapa aja biaya porting polisnya tuh? Kemarin sama teman aja sih, for free. For enaknya free? Di situ. Kalau lampu itu berapa ini modifikasi totalnya? Lampu terakhir konfirm sih enggak banyak, cuma sekitar 7 ya, 7 juta lah. 7 jutaan. Maksimal kalau enggak salah. 7 jutaan untuk lampu. Terus apa lagi yang sudah dimodif, Mas? Bypass dari ecunya ya, jadi kalau mobil standar itu kan lemah banget defaultnya itu, tarikannya lemot itu. Kita coba bypass pakai D1 spec throttle, ya sehingga tarikan antara gas sama di ecunya bareng. Jadi nggak banyak tertinggal. Pernah dengar dia kayak wiring gitu ya? Ya, potong bypass dari gas ke mana? Ke ecu. Ecu, itu berapa kena? Murah sih, cuma 1 juta atau 2 juta. 1 atau 2 jutaan lah ya kurang lebih. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi tuh Mas? Sementara itu aja, cuma audio aja audio. Untuk anak-anak biar dengernya juga biar enak ya. Enak. Audionya apa yang sudah di upgrade? Ganti head unit? Head unit pakai Pioneer, kemudian apa itu power? Saya lupa pakai powernya apa, sama subwoofer. Berapa tuh estimasi biaya untuk modifikasi? Kurang lebih kemarin cuma 15. 15. Kurang lebih. Cuman 15. Sombong amat. Om Awan. Yes. Pertanyaan selanjutnya, tahu HSR Wheel dari mana? Jujur sih kebetulan di berandanya YouTube muncul tuh HSR velg lokal yang katanya YouTube bagus.
Dan dari dulu, dari lama saya pinginnya punya velg lokal yang kualitasnya bagus dan yang pasti tidak merobek kantong kan, seperti itu. Tidak merobek kantong. Intinya di situ. Intinya di situ. Kalau di garis bawah yang gede, kantongnya nggak jebol, itu aja. Kantongnya nggak jebol, harganya masih merakyat lah. Harga ya. Masih merakyat. Kembali lagi yang belikan rakyat kayak gitu. Ih, sedap. Kemudian dari testi-testi yang ada di YouTube, kemudian yang ditunjukkan, mulai dari dihancurin, mulai ditabrakin, dipotongin. Iseng seperti, banget tuh orang. Sepertinya sih iseng banget tuh Mas Aldi. Siapa sih itu orang iseng banget? Iseng banget deh pokoknya. Velg kok gitu-gitu. Akhirnya saya pengen nyoba. Karena ya balik lagi, mobil udah jadul, tampilan jangan jadul lah ya. Iya, mau seperti itu. Tapi masih ganteng-ganteng aja ternyata ya. Gara-gara velg. Gara-gara velg. Gara-gara velg. Oke, terus waktu itu gantinya di mana? Di Rocket Rally. Kebetulan HSR sama Rocket Rally nggak jauh dari kantor. Tiap pagi lewat. Kebetulan tutup, pas pulangnya buka, ngelihat juga bagus, katalognya dicoba dicek juga bagus-bagus. Nah akhirnya mutusin deh ke sana, nego-nego gitu, nanya. Bingung sih Mas. Bingungnya apa? Bingungnya yang pertama murah. Ya, kemudian pilihannya banyak. Dan kebetulan saya pinginnya yang cari desain aslinya HSR, biar di jalan itu kelihatan aneh gitu aja sih. Jadi maksudnya ini aneh gitu? Bukan dalam artian aneh, bukan yang aneh gimana, beda, ya. Beda, gitu. Bener banget. Ini memang Meet 01, ini original desain dari HSR Wheel, ini velg pertama yang kita keluarkan original desain. Berarti saya nggak salah ya? Nggak salah. Oke. Okay. Tepat banget pilihannya. Terima kasih banyak. Gua harus berterima kasih sekali lagi, kenapa? Karena gini, HSR Wheel itu kan memang kita sekarang lagi mencoba untuk mengeluarkan semuanya original desain. Oke. Okay. Gitu, itu bisa nggak sih terjadi? Bisa. Kalau apa? Kalau kita juga disupport oleh siapa? Oleh ya warga-warga di Indonesia. Contohnya kayak Om Awan ini. Om Awan ini termasuk sudah mensupport kita untuk lebih banyak lagi menciptakan model-model yang original desain HSR Wheel. Terima kasih. Terima kasih Om Awan. Om Awan mungkin ada kritik dan saran untuk HSR atau untuk Rocket Rally? So far pelayanan Rocket Rally bagus. Pembayarannya gampang banget. Areanya bersih. Kemudian ditunjukkan kekurangan segala macam, bebas fitting deh. Ya, kalau Anda fitting, mau fitting berapa kali? Saya lupa kemarin, pokoknya sampai cocok hampir setengah jam fitting. Karena jujur Mas Egi sama timnya Mas Aldi itu bikin bingung gitu aja. Banyak pilihan, murah-murah, kantongnya cocok dan paketannya murah banget, guys. Kalau kita sudah punya 75.000 subscriber, kita bakal kasih 2 set velg gratis bagi subscriber kita. Bebas model? Bebas model dari ring 14 sampai 18. Makanya Om, ayo Om, ajak teman-temannya, saudara-saudara, share semua videonya. Kalian juga boy, kalian pasti mau velg gratis toh? Iya ya, langsung aja. Oke, Om Awan sekali lagi terima kasih banyak. Yaudah, kita langsung lihat aja mobil selanjutnya boy. Om. Nah, selanjutnya boy, ini udah ada sama kita. Halo Mas Haidar. Halo. Nah ini namanya Mas Haidar nih. Kemarin udah ikutan nonton slalom nih. Gimana, seru gak Mas? Seru banget. Keren. Gak pengen tuh? Gak bisa. Nah Mas Haidar. Oke. Yes, aku mau tanya, kenapa kamu pilih mobil ini? Brio. Iya. Pertama, aku emang cari yang kecil Mas. Yang kecil? Oke. Okay. Seat-seatnya ya 4 orang aja. Iya. Gitu. Terus habis itu. Kenapa Brio kenceng? Kenceng. Kalau menurutku sih Brio udah kenceng. Kategori sebagai small car termasuk kenceng. Kenceng ya, termasuk iyalah. Kenceng. Okay. Oh, Brio aja bisa sampai 180. Oke. Okay. Terus apalagi selain kecil, ya? Kenceng. Bodinya keren. Bodinya enak dilihat. Enak ya? Dilihat, heeh. Sedep. Itu mah mewakili gua gitu. Obri kan juga gitu. Cuman body kita standar. Iya. Jelek. Standar. Jadah, Mas. Tapi beneran jelek. Segera diganti ya. Iya, siap. Apa aja nih yang udah dimodif dari Brio kamu ini? Cuman ya pertama pastinya velg. Velgnya udah ganti. Diganti. Soalnya kalau pakai yang standar enggak anteng di jalan. Kalau aku. Oh gitu. Maksudnya goyang-goyang. Goyang-goyang iya. Terlalu ringan lah. Oke. Okay. Terus kalau yang lain ya cuma nambahin aksesoris. Oh, mudguard itu ya. Ini sama ya percantik lah ya. Ya mempercantik lah. Buat jadikan Satya jadi
agak RS gitu. Agak RS. Agak RS. Oke. Okay. Apalagi interiornya? Joknya mungkin? Ya jok sama. Jok. Lalu. Oh, sama bagus. Head unit. Head unitnya Cina sih. Belum pengen ganti Asuka, cuman masih kendala dana. Enggak apa-apa. Pelan-pelan. Pokoknya balik lagi. Iya, sorry. Modifikasi itu tergantung dengan kebutuhan dan selera kita. Yep. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Misalnya orang bilang, "Eh, ini ya ganti." Ya kalau misalnya kamu udah butuh, emang seleramu ya ganti. Tapi kalau misalnya belum butuh atau bukan seleramu, ya enggak usah. Ngapain gitu. Makanya. Oke, selanjutnya kamu tahu HSR itu dari mana, Mas? Dari sebenarnya saya tahu HSR itu dari salah satunya dari YouTube. Heeh. Bang Aldi terus. Ya, dari aku. Terus soalnya saya nge-follow IG-nya Bang Aldi udah agak lama. Siap. Terima kasih loh, Mas Sadar. Gantinya kemarin di mana, Mas? Di Rocket Rally Sidoarjo. Gantinya di Rocket Rally. Rally itu Sidoarjo. Boleh ceritain enggak pengalamannya waktu ganti velg di Rocket Rally di itu Rocket Rally apa? Pengalamannya kalau waktu menghubungi pertama kali, fast respon. Saya pertama itu DMIG. DMIG Rocket Rally. DMIG okay. Rocket Rally terus habis itu dilanjut ke via WhatsApp aja. Terus habis itu dia jelasin. Terus langsung suruh ke tempat dulu. Nanti boleh ngecek tuh. Fitting dulu. Mau berapa model terserah. Ya udah terus waktu itu kalau nggak salah saya 3 model. Cuman pengennya emang ring 16. 3 model waktu itu nyobain. 3 model. Pengennya ring 16 terus. Itu pakai ban itu dicobainnya. Waktu itu pelek aja sih. Oh, pelek aja cuman. Cuman udah kelihatan yang mana sreknya terus keputusin pilih HSR Web. HSR Web benar ring 16. Ini bagus sih. Cocok sih sama Brio warna putih ini velgnya masuk sih. Oke, okay, Mas. Ada kritik dan saran nggak buat HSR atau buat toko Rocket Rally? Oke. Ayo. Ada apa namanya? Apa tuh? Itu kan ada fasilitas free. Ya, apa free ya? Maintenance. Kayak, maintenance. Mungkin kalau di Rocket Rally kemarin sempat kendala. Ada kerusakan di alatnya mungkin. Oh, di jadi, nitrogen. Di nitrogennya. Jadi sempat saya waktu ke sana ya ketolak gitu loh, Bang. Iya. Karena sebenarnya bukan ketolak sih, tapi kan memang kondisinya waktu itu mesin sempat ada rusak. Kerusakan ya. Cuman kalau sekarang udah diperbaiki. Aman, siap, Mas. Aman. Pokoknya tiap hari kayak angin. Tapi kalau ini waktu saya ke Malang. Di Malang itu bisa. Iya, pasti. Di seluruh itu berarti, keuntungannya okay, kalau beli HSR, Mas. Mas mau ke Malang, ke Surabaya, ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor, ke bisa. Serang, ke Aceh, kemana? Asal pakai mobil ini, pakai velg ini, free, bisa. Gratis boy. Itu salah satu keuntungannya. Apa? Kritik sarannya untuk HSR wheel apa? Saran kalau kritiknya cuma itu aja sih. Kalau untuk HSR wheel? HSR wheel, semoga sering ke depannya bisa membuat model apa? A few moments later. Variannya sendiri ya. Oh, ada. Sudah ada lebih banyak. Diperbanyak lagi. Diperbanyak lagi. Siap, diperbanyak ya. Lagi. Tolong notes bagi tim R&D dan manajemen dari HSR ini, tolong di original desainnya tolong diperbanyak. Okay. Ya. Itu. Dibeli enggak tapi ini? Insyaallah. Kemarin sebenarnya ada satu yang aku srek lagi. Katanya kan bisa tuker tambah tuh. Cuman tak tunda dulu. Nanti soalnya kayaknya mulai cepet nih update-nya HSR nih. Mulai, ntar pas udah ganti tiba-tiba iya. Yo, ini nongol. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, oke, okay. Mas Hadar makasih banyak. Oke, makasih banyak. Semoga awet ya. Amin. Dan yang pasti, terima kasih atas supportnya untuk HSR Wheel. Oke, okay? Terima kasih kaosnya. Weh, ini, OTD, Obri OTD. Saudaranya Obri lah ya, boy. Oke, boy, segitu aja dulu video review mobil customer kita di Sidoarjo ini. Gue Aldi Reis undur diri, jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.